Assalamualaikum. Hai, apa khabar semua? Bertemu lagi kita dalam video seni bersama dengan Cikgu Syukri Hasan, guru pendidikan seni anda. Okey anak-anak, video kali ini kita nak buat projek apa? Kita nak buat projek anyaman mudah. Ha, nak tengok tak contohnya macam mana? Ini dia. Tada! Cantik tak? Okey, berwarna-warni. Anyaman ni mudah saja nak buat, eh. Bahannya pun tak banyak mana. Okey, senang sangat. Cuma cikgu buat ni dia berwarna-warni, jadi lain macam sikit. Apa lagi? Jom kita tengok apakah alatan dan bahan untuk menghasilkan anyaman mudah ni. Jom. Antara alatan dan bahan untuk menghasilkan anyaman mudah, kita ada pensel untuk kita melakar jalur, pembaris untuk mengukur, pemadam, gam, gunting, kertas warna sebagai dia punya rumah, kemudian kertas lukisan untuk kita buat dia punya lapik belakang tu, dan kita ada kertas jalur ataupun yang biasa orang buat quilling tu kan, paper quilling tu yang dah siap potong. Jadi ini akan memudahkan kerja kita, menjimatkan masa. Okey, kalau anak-anak tak ada macam ni, kertas yang dah siap potong ni, kertas warna biasa ni kita kena potong lah satu-satu, eh. Okey, itu saja. Apa lagi? Jom kita berkarya. Okey, langkah pertama kita ambil kertas rumah ni. Kertas ni separuh A4 je, eh. Kemudian kita lipat dua. Cikgu tak buat besar sangat, cikgu buat kecil je sebab kita hanya nak belajar mengenal dan membuat anyaman. Okey, kemudian kita buat dia punya macam orang kata frame lah, frame, eh. Bahagian tepi tu. Yang ni kita tak boleh potong habis, eh. Cikgu buat ukuran. Cikgu gunakan separuh pembaris saja. Kemudian kita ukur untuk kita buat garisan baris. Yang kita nak potong, kita nak sisip masuk kertas jalur nanti kan. Okey, yang ni jaraknya 1 cm. Kalau kata kertas sisip yang berwarna-warni tu 1 cm lebar dia. Jadi untuk baris ni pun kita buat 1 cm juga. Okey, kita potong daripada bahagian tengah tu nanti, eh. Okey, kita buat garisan dulu 1 cm. Kita tanda siap-siap. Kemudian kita garis. Okay, kita kiralah ada berapa garisan tu. Seingat cikgu 12 garis. Okay, makanya 12 cm lah. Okay, siap kita buat garisan ni. Kita ambil gunting. Kita gunting daripada lipatan yang tengah tu, eh. Kita gunting sahaja. Okey anak-anak, bila nak menggunakan gunting ni silalah berhati-hati, eh. Kita gunting tu sampai dekat garisan ni, kita tanda atas tu je. Dia maksudnya kita tak potong habis. Kalau kita potong habis terputus, susahlah kita nak buat anyaman, eh. Jadi kita potong ngam-ngam sampai dekat garisan atas tu yang kita tanda tadi. Okey, yang nampak anak-anak, eh. Begitulah keadaannya bila kita potong baris ni, eh. Kita anggap yang kertas rumah ni dia punya baris. Nanti kita sisipkan dengan kertas jalur. Okey, dah siap. Kita buka, kita siap, eh. Nampak dah rumah dia tu. Okey, kemudian kita ambil kertas jalur ni. Apa nak buat? Mudah saja. Okey, kita cabutlah satu persatu, eh. Pilihlah warna apa yang anak-anak suka. Macam kat sini dah ada warna-warni. Jadi cikgu ambil je ikut susunan. Cikgu mulakan dengan warna merah, kemudian merah jambu, kemudian warna peach, kemudian warna kuning, begitulah seterusnya, eh. Okey, langkah ni mudah saja. Kita masukkan secara berselang-seli. Kita mulakan daripada bawah lah, eh. Cikgu kira daripada bawah lah. Ataupun daripada sudut tepi pun boleh. Okey, kita masuk ni selang-seli. Anak-anak boleh perhatikan macam mana cikgu masukkan kertas jalur tu ke dalam kertas baris perumah dia. Tu yang bahagian tu kita kena tutup ke belakang, sebab nanti kita nak letak gam kan. Kita nak bahagian depan saja, yang belakang tu nanti kita nak tutup dengan gam, jadi dia tak nampak. Kemudian kita masuk baris kedua. Kita gunakan sama juga selang seli. Okey, jadi untuk menampakkan kesan corak tu, kalau tadi kita masuk pada baris pertama, yang ni kita masuk pada baris yang kedua. Begitulah. Okey, ganjil genap, ganjil genap, ganjil genap sampailah siap. Okey, yang ni dipanggil kelarai mata bilis ataupun anyaman selang-seli. Tapi untuk projek kali ni, cikgu beri tajuk dia anyaman mudah. Memang mudah lah. Okey, tak adalah susah sangat. Cuma nak buat ni, kita kena sabar dan tekun lah, eh. Sebab dia ambil masa sikit. Sebab kita nak tolak kertas tu turun naik, turun naik, turun naik. Jadi dia ambil masa sikit. Jadi kat sini cikgu fast forward bagi dia laju, eh. Supaya kalau tak, video ni mungkin akan ambil masa yang agak lama.
Okey, dah separuh nak siap. Nampak kan kat situ dah wujudnya tone warna. Okey, pada kita punya corak anyaman tu. Ha, sebab cikgu gunakan kertas warna yang berwarna-warni. Ha, tapi kalau anak-anak tak ada, ha, cukuplah dua kertas warna pun dah kira okey sebenarnya. Okey, yang perumah tu katalah warna hijau, kertas jalurnya mungkin warna kuning ataupun warna merah. Okey, ha, janganlah buat hijau rumah, jalur pun hijau. Dia tak nampak pula perbezaannya. Okey, ha, kita nak wujudkan kesan kontra kan. Ha, jadi cari kertas yang berlainan warna, yang sifatnya berlawanan. Okey, dah nak siap kita punya anyaman ya. Ha, sambil-sambil dengar cikgu memberi penerangan tu, ha, nampak dah siap. Okey, bahagian yang belakang tu memang begitu, tak apa. Ha, anak-anak jangan risau. Kita ambil gam, kita sapu gam pada bahagian belakang tu, kita lekatkan dia. Supaya apa? Supaya anyaman kita ni tak tercabut, tak tertanggal eh. Dia lekat terus. Kita kena susunlah rapat-rapat ni supaya dia nampak kemas. Okey, kemudian kita gam bahagian yang kedua pula. Okey, ha, warna yang terakhir tu tutup, ha, ratakan eh gam tu. Ha, nampak macam dah okey, dah kemas. Ambil gunting, gunting saja. Kita buang bahagian yang lebih-lebih tu eh, kita tak nak. Ha, sebab kita rasa kita nak yang bahagian yang melekat pada rumah saja. Yang yang lebih-lebih tu maksudnya dia dah tak pakai. Ha, jadi boleh buanglah. Okey, pastikan jaga kebersihan eh. Ha, sampah masuk dalam bakul sampah. Dah siap, ambil kertas lukisan. Kita tampal kat dekat kertas lukisan eh. Seolah-olah macam ada frame lah kat situ. Kenapa? Sebab kita nak buat dia kemasan. Jadi projek ni boleh kita jadikan dia sebagai hiasan dinding. Ataupun kita boleh buat alas. Okey, cantik tak? Okey, cikgu harap anak-anak boleh buat lebih cantik daripada cikgu eh. Yang ni cikgu potong guna pisau. Okey anak-anak, yang ni agak berbahaya eh. Kalau tak mampu guna pisau, guna gunting je. Okey, dah siap. Okey, daripada cikgu, terima kasih kepada semua yang menonton video ni eh. Daripada mula sampai habis. Cikgu sign sikit nama cikgu. Ha. Kepada yang belum subscribe, sila subscribe tanda sokongan. Jangan lupa like, share dan komen eh. Sekiranya ada sebarang pertanyaan, boleh tulis di ruangan komen. InsyaAllah cikgu akan balas nanti. Terjumpa lagi pada video akan datang dengan projek yang terbaru daripada cikgu Syukri. Guru peringkat sini, anda. Bye-bye. Assalamualaikum.